Bangkok, Thailand. Terikat dan berjaringan pada separuh masa pertama, skuad negara tampil garang. Pertemuan menentang Laos menjadi persiapan terakhir skuad negara untuk menghadapi aksi kelayakan Piala Dunia Piala Asia menentang Timor Leste 13 Oktober ini. Terikat tanpa jaringan pada babak pertama, kedua-dua pasukan mula memperkemas corak permainan pada babak kedua dalam usaha memecah kebuntuan jaringan. Bagaimanapun, kehebatan Malaysia terlebih dahulu menyelah apabila membuka tirai jaringan menerusi Kristi Jayasidan pada minit ke-50. Selang 3 minit, Azamuddin Akil meletakkan skuad negara selesa di depan apabila percubaannya yang terkena pertahanan Laos terus menerjah jaring. Enggan mengaku kalah, skuad bimbingan Steve Darby bangkit merapat kedudukan. Hasil jaringan penalti Sidat Khan Havong pada minit ke-80. Malaysia bagaimanapun berjaya meraih penalti pada minit ke-90 tapi gagal disudahkan Safi Sari sebelum kehampaan itu ditebus Kristi yang meledak gol kedua peribadi pada waktu kecederaan untuk keputusan 3-1 tamat sepenuh masa. Kristi Jaya Sidan, 3 minit berselang Azamuddin Akil menambah kelebihan buat pasukan negara mendahului 2-0. Namun pasukan Laos berjaya merapat kedudukan pada minit ke-80 hasil penalti Sidat Katawong menuju lewat permainan. Skuad negara dihadapkan setapakan penalti namun Safi Sari gagal menemui penyudah sebelum Kristi menebus kehampaan itu dengan gol kedua peribadinya pada waktu kecederaan untuk